barengin. Tapi Mbak tetap lama, lebih lama lele. Suka lele Mbak ya? Suka lele, makan lele ya? Oh buat siapa? Oh buat suami. Wah antaranya suaminya tambah ini ya? Tambah cinta udah istrinya cantik ya nggak? Suaminya dikasih lele lagi ya nggak? Tambah manis aja suaminya ya. Nggak lapar saya. Bisa makan? Kalau nggak tukang itu suruh makan tuh. Bisa makan? Tukang itu suruh makan mau nggak? Tukang yang tadi. Tukang itu tuh. Bawan. Ya. Bisa makan? Tawarin aja dulu. Oh ya tawarin. Kita kan banyak lagi yang lain. Nasinya dia duluan aja bang. Kalau kita dikit aja ntar dia mau makan nggak? Kalau yang makan ini. Bang mau makan nggak bang? Mau? Mau makan saya bayarin bolu. Mau enggak? Mau makan enggak? Iya, dia nanti makan yang lain. Mau makan enggak bolu? Bandeng goreng. Ah, yang benar. Benar. Oh, enggak banyak makan enggak? Ya udah, bonus aja. Nasinya dikit aja, Bang. Nasinya sedikit ini aja. Nah, kalau orang lain makan enggak mau benar. Oh, kita masih banyak yang lain videoin, Bang. Itu bukan buat yang bungkus bukan? Bukan. Oh, saya kira buat yang bungkus. Dikit aja kali. Ah, kebanyakan udah. Kurangin lagi malah nih. Mana lagi? Kurangin lagi udah. Dikit aja. Iya, mau keliling. Ya, Bang, makasih ya. Mau makan apa? Pisang. Udah jangan ditambahin. Udah. Mau makan apa? Mau pisang? Entar kan. Enggak mau. Ya. Kenal kan kita. Iya, kenal. Siang tadi. Kita dekat, Bang. Nginepnya di Ibis ini, Bang. Ibis. Biasanya banyak orang Ibis kesini semua. Pada makan ya? Kayak pilot-pilotnya makan semua. Makan sini ya? Pulang dia. Pramugari dulu. Dia jam 2. Oh jam 2 jalan ya? Makan datang kesini langsung pulang kesini. Seleranya cocok ya? Masakan Bugis, ha? Iya. Ada banyak pilot. Ini enggak pilot ya sebenarnya. Diterima sekolah pilot. Saya mama saya terima sekolah pilot. Cuma saya bagian macul terima. Lulusannya enggak jadi pilot. Ya macul aja tetap bagian kebon, Bang. Ini sekolah kebun sekolahnya. Kamarnya jual dagang kok. Nah, kalau kita dagang keliling. Nah, tuh kata dia, jangan gengsi, Bang. Sekarang di pesawat aja dagang, Bang. Ya enggak? Harus dagang bisnis. Kan Nabi Muhammad, Nabi kita udah ini. Hadis Nabi, rezeki katanya berapa, Bang? Dari perdagangan kan? Yusuf kalah sampai makmur, ya enggak? Jangan kalah kita, Bapak. Kita tiru ilmunya, ya enggak? Saudagar Bugis, ya kan? Bisa kabar, Bang. Hah? Nggak tahu, pisang LPP katanya. Pisang PP, bentar aja, ini dulu ngomongin ini dulu. Nah, tisu Pak, tisu. Menjret ini. Waduh, kawinan dia. Kawin dia. Waduh, bagaimana tuh Bang kawin dia? Berantakan nggak itu ntar? Ya, udah ahli ya. Hah? Iya, betul. Tadinya masih suci lah ya. Waduh, mana yang telurnya? Kawin dia. Nah, begitu dalam begitu dimakan loh kok ada telurnya masih anget lagi ya. Macet ini, makanya kita jalan kaki. Kalau jalan Sulawesi ke sana kita, Bang ya. Sulawesi ke sana. Itu ada kuliner orang China situ. Iya, banyak daerah. Sekarang mulai ya. Sibopo sama Sulawesi. Iya, jalan Sibopo. Sibopo namanya ya. Lurus terus ke kanan pergi. Terus baru belok dulu. Jauh. Oh, bukan kanan bukan ya? Bukan. Kuliner. Nah ini apa? Kipas angin biar cepet dingin maksudnya? Tidak mas, buat menyaring. Bos, pakai kipas angin biar cepet dingin. Itu atasnya. Buat nyaring doang, pinter abangnya. Daripada beli kawat-kawat ya nggak? Yeah. Kipas angin bekas, beli di mana nih? Tidak mas, baru ini mas. Hah? Ya, ambil aja atasnya. Baru? Jadi di rumah nggak ada tutupnya lagi? Nggak ada, kalau beli kipas pasti dicopot. Kalau beli kipas pasti dicopot? Pembukaan restoran baru, ininya beli kipas baru, ini copot. Iya. Ya. Ini Mbak, silakan Mbak. Mantap kali. Silakan silakan Mbak, duduk aja dulu Mbak. Gak lama, tenang, beres. Nah, cepet ini. Masnya jago, daengnya jago. Nah ini kenapa dua nih daeng ininya nih? Ya ini rencana mau buat nasi goreng. Bos, gila hebat. Goreng, siapin ya. Goreng. Karena permintaan orang ya. Iya. Bisa juga. Bolu goreng.
Ini kok boleh tahu bedanya apa bumbunya nih, rahasianya? Terdiri dari apa aja kalau goreng kerupuk Bugis? Ya cuma bumbu kunyit, jahe, semua sama garam. Oh, aja. Gak pakai jeruk nggak? Tidak. Lemon nggak pakai lemon? Tidak. Baunya matang bagaimana? Ya, merah-merahan. Oh, dilihat ya. Gak jadi kue keluar ya, bolu goreng. Apa jadi kalau kue bolu apa di sini namanya? Kue bandeng lagi. Kue apa namanya? Bolu saja. Oh, bolu tetap bolu? Ya, bolu. Kemudian ikan bolu. Lah itu kok jadi tiga, ada ayamnya? Ada ayam tadi, mbaknya pesan. Oh, ada pesan. Oh, ikan ayam ya. Ini makan ayam terasa ikan terasa ayam. Enak ya. Gula juga jualan deng ya. Mantap. Sudah matang ini ya. Tuh ayam belakangan emang? Ayam ini cepat kalau ada. Cepat. Mantap. Mau ngambil itu? Iya. Harus pakai itu ya biar tidak mateng. Iya. Mateng apa bahasanya sini? Mateng masa, juga? Masa. Masa ini. Pasa? Masa. Basa? Masa. Oh, masa. Sedikit saja nasinya. Oh, jadi kalau lalapannya kita pakai ini? Timun sama? Kol. Sama kol ya? Oh, mantap. Bisa juga digoreng, bisa tidak. Oh, bisa digoreng kol itu ya? Bisa. Timun digoreng juga? Timun tidak. Timun tidak. Kolnya mau digoreng, bos? Kolnya mau digoreng? Kol? Gak usah, jangan. Kebanyakan goreng dia nanti. Pak, udah pesan? Berapa porsi? Yang banyak aja. Ntar rame. Oh, ya udah dua. Itu pesan dua. Ada dua, Mbak. Oh, satu gak dua? Tadi katanya dua. Satu. Oh, di sini ya? Di maksudnya sini? Semanggi. Mantap kali jatuhnya ya. Sip, taruh lagi. Itu gak gosong? Malah, gitu? Tidak. Wah, awas, lihat. Udah tahu ya. Satunya gosong apa? Daeng gosong. Udah direbus itu, Daeng? Enggak? Sudah direbus. Oh, timun juga rebus? Oh, timun tidak. Oh, kolnya aja? Kalau timun direbus jadi kurang segar. Kurang segar. Tukar yang bulu dia. Ya? Ya, sip. Oh, begitu, Daeng. Sip. Nah, bolu-bolu. Ini lepel sedang? Oh, sedang. Wah, mantap sambalnya jadi. Ada hijau-hijau ya. Mantap. Wah, dikasih lagi. Dikit aja apa-apa, nggak banyak kan. Udah jadi nih. Sekarang-sekarang. Apa lagi? Enggak, ya emang enggak gosong tuh, enggak. Wah, jadi. Minum bayar lagi enggak, deh? Gratis? Tidak. Oh, gratis. Mbak, makan dulu, Mbak. Sorot dulu, sorot, Pak.